Bismillahirrahmanirrahim. Hi guys, welcome back to my channel again. Hari ini kita mau pergi jogging. Ini hari Ahad dan sekarang jam berapa? Jam 8 menit. Kita mau jogging sebenarnya udah kelambatan sih guys. Pastinya kita jogging itu jam 5 pagi gitu. Ataupun jam 4 pagi gitu ya kan. Tapi enggak apa-apa lah, kita jam 8 kita gerak juga karena nah, tujuan kita jogging hari ini adalah pergi ke Sri Bintang Hills. Ini adalah bukit yang satu-satunya bukit yang dekat di area tempat kami tinggal dan memang biasa digunakan untuk pergi hiking, bukan jogging sih, hiking. Tapi nggak begitu ekstrim, tapi cukuplah untuk menguras keringat keluar dari dalam badan kita. Oke, by the way, tadi udah beli makanan, ada kue kriya. Nah, tuh. Makan guys. Bagi kalian yang gak tahu, kue kriya itu kue yang dari ubi jalar gitu loh guys. Ubi jalar yang kayaknya ditumbuk, dilumatkan gitu, dibentuk kayak donat gitu dan digoreng. Habis itu dikasih gula putih. Ini ada kue pulut gitu guys yang disalut dengan gula juga. Kue apa ya namanya ini ya? Kue lidah ya? Kue apa? Gak tahu. Dua-dua sama-sama gak tahu. Oke, makan. Makan saja langsung macam makan makanan kucing. Apa? Makan kari pap saja. Langsung macam makanan kucing wet food. Ayo. Nanti memang isinya white food ya. Bau white food. Ayo, bahaya ini. Ini pulut. Itu sebabnya rasanya itu agak kenyal-kenyal gitu. Ya, kita sudah sampai. Wih. Oh, sebenarnya baru. Mari kita naik. Oh iya, ada getah ya. Pegang kuat-kuat tali. Tepi. Ah, tu. Ini yang lagi tepi ya.
Nah guys, kita udah pulang. Sekarang kita mau cari sarapan. Kebetulan udah jam 10.38 menit ya. Sekarang kita mau cari sarapan. Kita kayaknya cari nasi lemak aja ya. Oke, jom. Nah, dan sekarang kita mau lanjut makan. Tuh, siap ya. Aku tunjuk kalian. Kita tadi beli apa aja. Nah, tadi kita ada beli air soya. Ini soya gula merah. Soya gula merah. Tuh. Kita minum dulu, gengs. Kita letak dulu di sini. Kita ada beli kue. Ini kue apa tadi namanya? Apo. Kue apa? Apo. Kenapa? Kue Ako ya? Ako. Oh iya ke? Kue Ako ya? Nama dia. Tapi ini kita makannya nanti, guys. Aku di sini mau makan nasi dulu. Jadi aku beli nasi dengan lauk ayam. Ayamnya tadi macam ayam masak merah gitu. Bukan lah. Ayam apa ini tadi? Masak merah. Tapi kenapa warnanya merah kan? Bukan lah, masih rendang. Kita kan tadi rendang tak ada. Nah gengs, kita dah siap untuk makan. Kita pakai kerupuk. Ini aduh bising ya di luar. Kerupuk keping. Dimakan. Jadi di luar itu ada activity sekolah gitu guys. Jadi sorry kalau suaranya agak bising-bising. Gimana gitu. Ini kerupuk keping ataupun iyalah kerupuk keping. Kerupuk ikan gitu guys. Jom makan, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Construction buat apa? Traktor apa? Sukan itu kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia itu activity sport, olahraga gitu. Untuk anak-anak sekolah. Jadi agak sedikit bising karena ada banyak perlombaan. Oke, kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Makan nasi lemak itu pakai tangan. Harus pakai tangan biar lebih kerasa kenikmatannya guys. Dan yang paling penting kalau kalian ada kerupuk, pakai kerupuk. Kucing. Makan. Ayam. Nah guys, sekarang kita cobain kue. Kue apa tadi namanya? Ako. Kue Ako. Kita mau buka ini, by the way tadi Wak Sam udah makan ya. Sekarang tinggal aku makan. Tuh. Kue Ako. Aku gak tahu sih namanya ini kue apa kalau di Indonesia. Nih guys, jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kurang sibuk? Duduk. Kuenya lembut banget guys. Ada bijan putih juga. Ada rasa telur. Sen. Oh, kue bakar. Kue bakar. Bukan kue Ako.
Aduh, gimana sih kamu? Kue bakar, gengs, bukan kue ako. Ini salah. Iya, kue bakar pandan. Oh, kue bakar pandan rupanya, bukan kue ako. Ini Wak Sem gimana ya? Informasinya gak jelas. Jom makan. Hei, buat apa nih? Ini enak, favorit. Jadi aku sebenarnya udah makan ini udah lama sih aku pernah makan ini, tapi di sini ya di Malaysia. Tapi aku gak tahu namanya, guys. Kalau aku beli ini, selalunya aku tunjuk aja. Kak mau beli yang ini gitu, tapi aku gak tahu namanya dan gak pernah nanya juga. Tapi ini enak banget, enak banget. Rupa-rupa ini namanya kue bakar, tapi gak tahu ya. Tadi Wak Sem dia bilang tadi pertamanya itu kue ako, tapi dia ingat-ingat katanya ini kue bakar pula. Jadi kita gak tahu. Kalau kalian tahu, boleh komen di bawah. Tapi ini lembut, lembut. Sedikit manis, dia gak gitu terlalu manis ya. Jadi selamat lah dimakan, guys. Ketahuan ada mic. Makan. Satu lagi, tadi kan aku ada beli tahu kufa ya. Tahu kufa itu apa ya kalau di Indonesia? Kayaknya kembang tahu ya kayaknya. Jadi aku tadi ada beli tahu kufa. Kalau di Indonesia kayaknya namanya kembang tahu. Tapi inilah aku, guys. Aku tuh selama aku di kampung ya, aku tuh jarang kulineran. Betul-betul jarang banget kulineran di kampung, guys. Jadi kalau bisa dibilang aku tuh memang kurang pengalaman dari segi makanan ya. Jadi ini aku baru belajar dan sekarang baru banyak keinginan untuk cari-cari makanan yang baru gitu, guys. Ini dia tahu kufa kalau di sini. Kalau di Indonesia kayaknya ini namanya kembang tahu. Tapi memang selama aku di kampung aku gak pernah makan ini sama sekali. Kalau di kampung aku ada yang bentuknya seperti ini. Itu namanya bubur sumsum dan biasanya itu orang masak bubur sumsum setelah acara acara pesta perkawinan gitu, guys, atau pesta apa-apalah. Biasanya akan masak bubur sumsum untuk orang-orang yang rewang di sana gitu. Kalau tapi yang aku tahu bubur sumsum itu dari tepung beras ya, tapi kalau ini katanya dari tepung dari kacang soya. Lembut parah. Jadi kalau kalian lagi nggak selera makan atau lagi lambung kalian lagi bermasalah, wajib makan ini, guys. Itu enak banget. Ini tuh gula merah ya, guys. Kalau di sini bilangnya gula melaka. Nah, guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan sampai jumpa di lain video, guys. Bye-bye.